Ahmad Kosbi Nasution, Kepala Kanwil Kementerian Agama, Kemenag Provinsi Sumatera Utara membimbing dan memberi pengarahan kepada calon haji, Senin malam, Calhaj Kloter 14 sebanyak 353 jamaah berasal dari Kabupaten Deli Serdang 320 asahan 18 jamaah, Tapanuli Utara 6 jamaah, dan Humbang Hasundutan 1 jamaah. Ahmad Kosbi mengingatkan jangan melakukan selfie foto di lokasi-lokasi yang dilarang, karena berisiko akan berurusan dengan pihak keamanan Arab Saudi. Banyak jamaah calon haji asal Sumatera Utara ditangkap polisi Arab Saudi disebabkan karena foto selfie. Ahmad Kosbi menjelaskan pentingnya memanfaatkan Padang Arafah, sebab katanya pintu doa dibuka Allah seluas-luasnya bagi orang yang berdoa di Padang Arafah. Seorang calon jamaah haji atas nama Saudi Maharaja 82 tahun, merupakan satu-satunya calon haji yang berasal dari Kabupaten Humbang, Hasundutan, Parlilitan Anggon Cimungkur, tanpa pendamping tidak seperti di kloter lain, semangatnya tetap tinggi. Calon haji yang mengaku sebagai petani, kelihatan masih tegar dibanding seusianya. Dia duduk di barisan para calon haji, tidak di kursi roda, meski hanya seorang dirinya ternyata perhatian Pemkab Humbang Hasundutan terhadap Saudi Maharaja sangat besar. Dia diantar ke asrama haji oleh pejabat kabupaten tersebut, Kemenag Humbahas Haji Rasidin Barasa. Penuturan Saudi Maharaja kepada wartawan, biaya naik haji bukan cara menabung, hanya mendaftar sejak tahun 2015 dana dari cucunya anak pertama, Ahmad Syahputra Maharaja, dan dibenarkan anaknya, Rawati Maharaja, dan cucunya Noviana Putih Maharaja dengan setia menemaninya hingga dinaikkan ke dalam bus. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Jurnal TV memberitakan.